demikian ini berkenaan dengan usaha untuk mencari rezeki, dan yang kedua adalah barakah kepada rezeki. Perkara yang kedua ini barakah rezeki. Barakah ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kebaikan yang banyak pada sesuatu yang sedikit itu berkat. Kebaikan yang banyak kepada sesuatu yang sedikit, tentunya kebaikan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur kalau berkat, harta berapapun, tapi kebaikannya banyak didapat olehnya. Masa kalau berkat, walaupun tetap 24 jam, tapi buat apa saja cukup. Rezeki kalau berkat, maka dia cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya, dan yang lain-lain. Terkadang seseorang rezekinya gajinya sekian, orang lain gajinya lebih tinggi. Yang gajinya kurang diberi berkat oleh Allah berbandingkan kepada yang lain yang gajinya mungkin lebih tinggi. Mungkin bagi orang yang gajinya sedikit, dia akan mengatakan si fulan tuh senang, dia punya gaji lebih tinggi daripada aku. Tapi bila mana dia melihat kepada keberkatan, siapa yang boleh menjamin orang yang gajinya lebih besar lebih berkat daripada orang yang gajinya lebih kecil? Tak ada sesiapa. Terkadang ada orang yang gajinya itu besar, kalau keberkatannya tidak ada, diduga oleh Allah dengan berbagai macam dugaan yang menyebabkan rezekinya yang banyak digunakan untuk menyelesaikan dugaan-dugaan tadi. Contohnya, diduga oleh Allah dengan anaknya demam, diduga oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya bocor, diduga oleh Allah Subhanahu wa taala keretanya pancit, sehingga dengan begitu duit yang ada nih untuk beli tayar kereta, untuk repair kereta, untuk kasih selesaikan rumah yang bocor, untuk beli pergi ke klinik, macam-macam. Akhirnya duit itu pun juga tak cukup berbandingkan kepada orang yang gajinya biasa, kesehatannya dijaga oleh Allah, rumahnya tak bocor, ke keretanya wala dia punya motosikalnya pun selamat selalu, tak ada apa, cukup juga. Idan dengan demikian, tidaklah menjadi ukuran kepada kita banyaknya duit itu menjadi lebih baik daripada sedikitnya, melebihi daripada kita concern kepada keberkatan yang diberikan oleh Allah pada duit. Tak kira banyak, tak kira sedikit, karena keberkatan itulah yang akan memberikan kecukupan kepada seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta berkat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Kalau sesuatu itu diberkati, mesti akan cukup daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah rezeki yang kita dapat ini kemana kita gunakan. Ini juga yang menentukan rezeki yang kita dapat ini. Adakah rezeki itu berkat? Rezeki itu bermanfaat atau tidak, bergantung bagaimana kita menyikapi rezeki tersebut.